بسم الله الرحمن الرحيم ما أشر المسلمين والمسلمات بابا بابا إبو إبو إخوانا أخوات الحاضرين والمشاهدين رحمني ورحمكم الله أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك القديم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله La nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad Kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim Wabarik ala muhammadin wa ala ali muhammad Kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim Innaka hamidum majidah اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها anta wa maulaha alhamdulillah wa kita memuja memuji Allah jalla fi'ulah atas limpahan nikmat dan curahan rahmat yang tidak terhingga yang telah masih dan tetap ia berikan kepada setiap kita alhamdulillah Alladhi biniamatihi tatim musalihat Segala puja dan puji bagi Allah Tabaraka Ta'ala Hanya dengan ni'matnya semata Maka segala kebaikan-kebaikan yang ada dapat menjadi sempurna Alhamdulillah Kembali kita dapat bertemu dan bersua Di majlis Al-Fawaid Mengutip atau memetik faedah-faedah pelajaran-pelajaran berharga hikmah dan ibrah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Al-Qayyim al, Ibn al, al Jauziyah, rahimahullah di dalam kitabnya Al-Fawaid Kau muslimin, kau muslimat Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat Al-Hadirin wal-Mushahidin Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala Dalam pertemuan terakhir pada pekan yang lalu Alhamdulillah Kita Dengan izin dan taufik dari Allah Tabaraka wa ta'ala semata Telah masuk Pada bagian Kedua Dari sebuah Untayan faedah Yang disebutkan oleh Al-imam Ibnul al Qayyim al Jauziyah Rahimahullah Tentang jalan Ataupun celah bagi syaitan untuk menipu dan memperdaya manusia. Beliau rahimahullahu wa ghafaralah berkata, setiap hamba yang berakal hendaknya mengetahui dan memahami bahwa syaitan berusaha untuk menipu dan memperdaya manusia melalui tiga perkara, ya melalui tiga perkara. Ini adalah ruang celah dan cara bagi syaitan untuk menipu, memperdaya, dan menyesatkan manusia. Cara yang pertama adalah atza'iyud wal israf, membuat manusia berlebih-lebihan dan melampaui batas. Ini trik syaitan menipu dan memperdaya manusia. Dibuat manusia untuk berlebih-lebihan dalam menikmati apa yang diperbolehkan bagi mereka. Perkara-perkara mubah. Asalnya diperbolehkan. Makan, minum, tidur, ya, Semua perkara-perkara dunia pada hukum asalnya adalah mubah. Sampai ada dalil yang menjelaskan tentang keharamannya. Syaitan menipu kita, membuat kita untuk berlebih-lebihan. Makan, ya berlebih-lebihan. Minum, berlebih-lebihan. Demikian juga dengan tidur. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita di dalam surat Al-A'raf ayat 31. Ayat 31. Ya Bani Adam Wahai anak cucu Adam Khudu zinatakum inda kulli masjid Ambil perhiasan kalian Setiap kalian hadir ke masjid Yakni kenakan pakaian yang indah, yang bagus Ketika kalian datang ke masjid Wakulu washrabu Makanlah dan minumlah Allah perintahkan dia diperbolehkan kemudian Allah perintahkan namun Allah tabaraka wa taala menetapkan wala tusrifu jangan kalian berlebih berlebih-lebihan innahu la yuhibbul musrifin Allah tidak suka dengan orang yang berlebih-lebihan Nah syaitan masuk menipu dan memperdaya kita Ini kan boleh ini kan tidak mengapa. Ini kan tidak berdosa, maka kita digelincirkan oleh Dia dan bala tentaranya dengan cara berlebih-lebihan. Begitu pula, kaum muslimin, kaum muslimat, pada perkara pertama ini, Dia membuat kita melampaui batas. Ini juga merupakan trik dan cara bagi syaitan dalam menipu dan memperdaya kita. Maka, Al Imam Ibn Al Qayyim Al Jauziyah rahimahullah mengatakan cara yang terbaik untuk menutup celah dan ruang dari poin pertama ini agar syaitan tidak dapat menipu dan memperdaya kita adalah mengetahui sejauh mana keperluan dan kebutuhan kita bukan kemauan kalau kemauan ya berbicara tentang makan, minum kembali kepada selera kita, salero kita. Itu kalau itu yang kita perturutkan pasti apa? Ya, pasti tidak akan pernah ada kenyangnya. Pasti tidak akan ada puasnya. Namun lihat seberapa besar keperluan dan kebutuhan kita. Oleh karenanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis Ma wi an min batnin. Tidak ada bejana yang paling buruk diisi oleh seorang manusia anak Adam melebihi daripada perut. Ya. Kalau memang dia harus mengisinya juga, Nabi SAW alaihi wasallam katakan, lihat tujuan dia makan. Apa tujuannya? Yukimna Sul bahu dia ingin meluruskan tulang punggungnya dan kalau dia harus makan dan minum dengan tujuan itu Nabi SAW Alaihi Wasallam mengajarkan sulusun lito amihi perut itu jadikan isinya sepertiga untuk makan wasulusun li sepertiga untuk minum wasulusun li sepertiga lagi untuk bernapas jadi kaum muslimin kaum muslimat Begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuntun kita agar tidak berlebih-lebihan sehingga terbuka pintu lebar bagi syaitan untuk menipu dan memperdaya kita dari perkara yang pertama ini. Perkara yang kedua yang kita masih berada dalam pembahasan tentang perkara ini pada pertemuan terakhir. Adapun yang kedua Beliau rahimahullah katakan al-ghaflah kelalaian Syaitan akan menipu memperdaya anak cucu Adam setelah perkara pertama membuat mereka berlebih-lebihan atau melampaui batas cara yang kedua adalah menyusup melalui jalan al-ghaflah kelalaian membuat anak cucu Adam itu lalai. Lalai secara makna disebutkan oleh para ulama adalah seseorang melupakan sesuatu lalu meninggalkannya. Dia lupakan sesuatu kemudian dia meninggalkannya. Kau muslimin, kau muslimat. Jamaah yang dibuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Di dalam Al-Qur'an disebutkan oleh para ulama tidak kurang dari 35 tempat Allah jalla wa ala memperingatkan kita agar berhati-hati dari sebuah penyakit yang berbahaya yakni al-ghaflah kelalaian. Lebih kurang 35 kali Allah mengulang-ulang di dalam Al-Quran. Entah Allah mengingatkan kita agar berhati-hati daripada kelalaian. Atau Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bagaimana bentuk-bentuk kelalaian yang harus kita waspadai. Kau muslimin, kau muslimat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa sebab terjadi kelalaian? Kenapa manusia tenggelam di dalam kelalaian, kelengahan, lalu banyak meninggalkan apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala telah perintahkan? Hati-hati Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat. Al-Imam Ibn al Qayyim al Jauziyah rahimahullah di dalam kitab yang sama beliau mengatakan bahwa tarkul awamiri a'zam min fi'lin nawahi tarkul awamir meninggalkan apa yang Allah tabaraka wa taala perintahkan itu jauh lebih besar jauh lebih berbahaya daripada fi'lin nawahi mengerjakan apa yang Allah tabaraka wa taala haramkan karena Awamir perintah kita nggak ada, tidak ada celah dan ruang kecuali samiakna wa na. Sedangkan nawahi perkara-perkara yang diharamkan dilarang kita kita punya pilihan untuk mendekatinya akhirnya terjerumus melakukan dosa atau memilih pilihan terbaik walaupun pahit menjauhi dan menghindarkan diri darinya. Maka kata beliau, men meninggalkan apa yang Allah perintahkan itu jauh lebih besar daripada melakukan apa yang Allah Tabaraka Taala haramkan. Kelalaian menggiring kita untuk meninggalkan banyak yang Allah Tabaraka Taala perintahkan. Coba tanyakan kepada diri kita. Hari ini berapa ayat yang terbaca oleh kita dari Kitabullah Al-Qur'an? Ada Pak Ustaz Al-Baqarah 255 Kapan antum bacanya? Zikir pagi Sore baca lagi ayat kursi Itu aja Hanya satu ayat Itu kaum muslimin Itu baru berbicara tentang tilawah Al-Quran Belum lagi kita berbicara tentang zikir pagi dan sore Yang terkadang kita terlalaikan dari membacanya Karena aktivitas kita baik di pagi atau di sore hari. Belum lagi kaum muslimin menggunakan lisan kita. Jadi kita berbicara tentang semua anggota badan lisan saja untuk mengucapkan dua kalimat yang ringan di lisan. Berat di timbangan. Dicintai di sisi Ar-Rahman. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Eh, lupa, Pak Ustadz, baru kini kita kena Kenapa? Karena Ustadz, sabi ikan itu, kaum Muslimin, kita lupa lalai. Banyak kelalaian membuat kita banyak meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Maka, apa punca utamanya? Kenapa manusia terjerumus dalam kelalaian? Para ulama menyimpulkan dari nas dan dalil yang ada. Punca utama kelalaian melanda manusia sehingga menjadi sumber malapetaka bagi mereka, karena mereka lupa kepada Allah dan lalai dari Allah. Camkan ini, kaum Muslimin: kalau ini sudah dikerjakan oleh seorang hamba, percayalah dari semua perkara yang ada, maka dia pun akan lupa dan lalai darinya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di dalam Al-Quran surat Al-Hashr ayat 19 Allah jalla wa'ala mengatakan Wa la takunu kalladhina nasullaha fa'ansahum amfusahum Wahai orang-orang yang beriman Setelah Allah panggil orang-orang beriman pada ayat sebelumnya Hendaknya kalian bertakwa kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa melihat apa yang telah dia persiapkan untuk hari esok, yakni hari kiamat, apa bekal yang sudah dia persiapkan. Setelah himbauan dan seruan itu, Allah berikan peringatan orang-orang yang beriman. Jangan kalian seperti orang-orang yang telah melupakan Allah. Jangan kalian seperti orang-orang yang lalai dari Allah. Kenapa? Kalau mereka sudah melupakan Allah, faansahum amfusahum. Maka mereka pun akan lupa tentang siapa diri mereka. Dan ini berbahaya kaum muslimin. Kalau sudah melupakan Allah, maka dia sendiri pun akan lupa dengan dirinya. Dia tidak tahu kalau Allah itu Rabbnya Dan dia adalah makhluk Dia tidak tahu kalau Allah wa ta'ala adalah Rajanya Sehingga dia juga tidak tahu Atau lupa kalau dia adalah Budaknya Allah nah, Ini berbahaya Oleh karena itu Punca dan sumber dari Kelalaian itu adalah karena manusia lupa kepada Allah serta lalai dari mengingat Allah tabaraka wa taala. Cabang dari sebab utama ini kaum muslimin kaum muslimat yang terjadi manusia pun akan lupa dengan tujuan utama penciptaannya hidup di dunia. Karena dia sudah lupa kepada Allah, dia pun tidak lagi tahu dan sadar siapa dirinya sebenarnya. Akhirnya lahir kelalaian berikutnya dia lupa tentang tujuan utama penciptaannya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun aku tidak ciptakan jin dan manusia Melainkan agar mereka beribadah kepada aku Melainkan agar mereka mentauhidkan aku Kata Allah Bukan karena aku memerlukan dan membutuhkan mereka Tapi karena kebutuhan mereka kepadaku Kita beribadah kepada Allah itu bukan karena Allah butuh kepada kita Tapi kita yang membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala Makanya Allah menegaskan pada ayat berikutnya Ma uridu minhum mir rizq. Allah tidak minta rezeki dari hamba Wa ma uridu ay imun. Aku pun tidak minta dari manusia agar diberi makan Allah nggak butuh pada ibadah kita Tapi kita yang butuh pada ibadah yang kita kerjakan Perhatikan kaum muslimin kaum muslimat Ayat ini sebagai penjelasan tentang tujuan utama penciptaan manusia, sekaligus ada peringatan untuk manusia dan makhluk Allah dari golongan jin. Perhatikan kaum muslimin, kaum muslimat, dalam ayat ini Allah jalla waala mengatakan, "Aku tidak ciptakan jin dan manusia, kecuali agar mereka beribadah kepadaku." Apakah makhluk Allah Ta'ala ta cuma jin dan manusia saja? Jawabannya tidak. Makhluk Allah Ta'ala ta ada hewan, tumbuh-tumbuhan, ya. Kalau mau kita sebutkan sangat banyak. Semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Namun kenapa yang dua ini aja disebutkan, kau muslimin, kau muslimat, karena yang lalai dari tujuan utama penciptaannya yang lari dan keluar dari rel yang sudah Allah tabaraka taala tetapkan tuh yang dua ini, dua golongan ini. Ya. Yang mada, yang keras kepala nih yang dua ini. Ya. Saya Bapak Ibu kita semua masuk nih di dalam itu. Ya. Itu yang diperingatkan, yang lain enggak. Makanya Allah tabaraka taala katakan dalam surat Al-Isra ayat 44 semua bertasbih memuja memuji Allah. Semuanya makna ayatnya. Ya, yang ada di langit, yang ada di bumi, semuanya bertasbih memuja memuji Allah. Malaikat yang menghuni langit, semua makhluk yang ada di permukaan bumi semua memuja memuji Allah. Bahkan Allah menegaskan Tapi kalian enggak tahu gimana cara mereka bertasbih. Kita nggak tahu kaum muslimin Apakah suara kata yang kita dengar Di antara rintik-rintik hujan Itu adalah tasbihnya dia kepada Allah Kalian nggak tahu kata Allah Apakah suara jangkrik di malam hari Yang kita dengar Itu adalah tasbih dia kepada Allah Wallah alam kita nggak tahu Allah katakan kalian tidak tahu Tapi mereka bertasbih Lah saya dan bapak ibu gimana hari ini Baca subhanallah wa bihamdih dan subhanallah ilazim atau tidak? Tadi pagi baca enggak zikir pagi dan zikir sore tadi? Subhanallah wa bihamdih wa ridha nafsi. Lupa Ustaz. Baru sekarang ingatnya. Tidak ada bertasbih kecuali ketika kita ruku dan ketika sujud. Sangat sedikit. Padahal Allah mengatakan wasabbihuhu bukratan wa asila. Kalian bertasbihlah, memuja-memuji Allah itu tiap pagi, tiap sore. Jadi, kaum Muslimin, kenapa hanya dua yang disebutkan? Karena dua ini yang lalai, lengah, lupa. Makanya, Allah ingatkan lah: kaum Muslimin, kaum Musliman, akibat kelalaian itu membuat manusia lupa tujuan utama penciptaan mereka. Walhasil. Mari kita lihat ayat-ayat yang menyebutkan bagaimana kelalaian itu membuat manusia menjadi makhluk yang rendah dan hina. Semua nikmat karunia yang Allah berikan tidak ada satupun yang berguna dan bermanfaat buat mereka. Kaum muslimin, kaum musliman. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jalla wa ala telah menurunkan Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali penjelasan dan juga keterangan. Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Qur'an banyak sekali ancaman dan peringatan. Tujuannya, agar manusia mau mengambil ibrah dan pelajaran. Tapi kelalaian telah menjauhkan manusia Dari faedah, ibrah dan hikmah serta pelajaran yang bisa mereka ambil dari Al-Quran. Allah menyebutkan dalam Surat Yunus ayat 92. Surat Yunus ayat 92 dalam rentetan cerita Fir'aun mengejar Nabi Musa alaihisalam dan kaumnya, bani Israel. Di ayat 92 dari surat Yunus Allah jalla wa ala mengatakan Fal yawman najjika bi badani kalitaku nali khalfaka ayah Maka hari ini wahai Firaun kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi siapa bagi orang-orang yang datang setelahmu Sampai sebegitunya Allah ingin beri pelajaran Ingin menyampaikan pengajaran Kepada siapa? Umat manusia Bani Israel saat itu nggak yakin Emang benar Fir'aun itu tenggelam? ya Mana coba? Kalau tiba-tiba hidup lagi gimana? Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan jasadnya muncul terapung-apung Allah perlihatkan dia mati nih ini orang yang bangga dengan kekayaannya. Ini orang yang zolim dengan kekuasaannya. Habis. Karena dia, dia sendiri menyadari kalau dia memang makhluk yang lemah. Tapi karena sombong, angkuh dan pongah di hadapan kaumnya, di hadapan pengikutnya, dia terpaksa melakukan sesuatu yang dia yakini itu adalah jalan kebinasaan baginya. Ketika hendak menyeberang laut itu dia dah tahu. Ini tenggelam saya nih, ya. Tapi kata kaumnya apa? Ah, kau kan Tuhan. Ya, masa Musa bisa, kau nggak bisa. Akhirnya dia nyeberang Sampai dia berjalan, dia tengah dilihat kan? yakinkan kalian? Kalau aku Tuhan, lihat tidak tenggelam. Ya, ketika Nabi Musa sudah sampai di seberang, Allah Taala wa Taala ya perintahkan. Pukul lagi lautannya. Akhirnya laut yang tadi membeku ya berubah menjadi gelombang lautan yang yang besar menenggelamkan dia ya jadi kaum muslimin kaum muslimat Allah jadikan kejadian ini ibrah dan pelajaran bagi Bani Israel ternyata nggak dapat pelajaran juga mereka bagi umat-umat yang datang setelahnya namun Allah tabaraka wa ta'ala katakan di penutup ayat Wa innaka minan nasi an kata Allah. Akan tetapi sesungguhnya kebanyakan manusia mereka tidak mengindahkan ayat-ayat kami. Mereka enggak memperhatikan ayat-ayat kami. Mereka tuh lalai dari ayat-ayat kami. Sudah kurang jelas apa coba Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat? Allah menunjukkan kepada kita tanda-tanda kebesarannya, tanda-tanda kekuasaannya. Allah memperlihatkan bagaimana ngerinya amarah dan murka Allah kalau sekiranya itu menimpa kita. Allah Jalla wa'ala ingin meyakinkan kalau azab Allah itu sudah tiba, janji Allah itu terlaksana, maka tidak akan ada yang bisa menunda sedikit pun. Harta, anak, keturunan, keluarga, tahta habis semuanya. Tapi sedikit di antara manusia yang mau mengambil pelajaran. Akibatnya, akibat dari apa kaum muslimin? Akibat dari lago filun. Karena mereka itulah lalai. Ayat berikutnya. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di surat Yunus ayat yang ketujuh. Ini juga penyebab kelalaian. Ini juga kaum muslimin, kaum muslimat yang membuat manusia menjauh dari Allah Jalla wa Ala, melupakan Allah dan melalaikan perintah-perintahnya. Apa isi dari ayat ini beserta petikan faedah darinya? Kita lanjutkan setelah azan salat Isya dikumandangkan. Wallahu taala a'la wa a'lam bis Di para sahabat itu kaum muslimin yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunnya Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Amalur Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat, kamu adalah sebaik-baik prajurit, maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Jadi, kalau Umar ini, "Subhanallah" yang diinginkannya itu generasi-generasi luar biasa orang-orang hebat lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Umar فَاسْتَعْمِلُهُ فِي طَعَةِ aku gunakan mereka ini di dalam ketaatan ketika kepada kau Allah ketika kaum muslimin itu memiliki penyakit namanya wahan yaitu hubbud dunia wa karahiyatul maut cinta dunia dan takut akan kematian lalu Nabi mana jawab? menjawab dengan yang lebih penting apa itu? adat apa yang engkau siapkan untuk kiamat itu. bin Sulaiman tadi inti yang bisa kita ambil apa? Solehkan diri kita, solehkan diri kita sebelum mencari rezeki. Karena kalau kita tidak soleh, kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam mencari rezeki, mencari rezeki itu akan terasa sulit. Ma'asyiral muslimin wal muslimat Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat Al-hadirin wal musyahidin Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Telah kita dengarkan tadi Dalam surat Yunus ayat 92 Allah jalla wa'ala Menyebutkan bagaimana kelalaian telah menipu dan memperdaya umat manusia, sehingga Al-Quran yang berisikan penjelasan, yang berisikan keterangan, yang di dalamnya terdapat ancaman dan peringatan, yang tentunya ini akan menjadi ibroh dan pelajaran berharga bagi manusia semuanya nyaris tidak berguna dan bermanfaat buat mereka karena kelalaian telah memperdaya dan menipu manusia. Kita lihat di dalam ayat berikutnya. Surat Yunus ayat 7 sampai ayat 8. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون يا orang-orang Yang tidak mengharapkan pertemuan atau perjumpaan dengan kami, dan mereka merasa puas dengan kehidupan dunia, dan mereka tentram dengan kehidupan dunia, dan mereka itu adalah orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami, mereka akan Allah tabaraka ta'ala tempatkan di dalam neraka atas apa yang telah mereka lakukan perhatikan kaum muslimin kaum muslimat dalam ayat yang mulia ini Allah tabaraka wa ta'ala sebenarnya dalam banyak ayat telah memperingatkan kita bahwa dunia itu adalah permainan dunia itu adalah perhiasan yang melalaikan namun kelalaian telah menyilaukan mata manusia telah memalingkan hati manusia sehingga mereka itu condong kepada dunia dan merasa lebih tentram dan nyaman dengan dunia daripada mentaati Rabbuna Allah Ta'ala Allah Jalla wa ala mengatakan orang-orang yang tidak pernah merindukan pertemuan dengan kami. Karena memang mereka dikarenakan kelalaian itu tidak lagi beriman kepada hari akhir. Dan mereka tidak mempercayai adanya hari akhir. Kelalaian telah membuat mereka memahami hidup ini hiduplah sekali nikmati dan happy-happy lah di dalamnya, kemudian setelah itu selesai. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mu'minun, di bagian terakhir dari surat yang mulia ini, Allah mengatakan, an nama khalaqonakum abasa." Apakah kalian mengira kami menciptakan kalian main-main, untuk sesuatu yang sia-sia, kami ciptakan kalian untuk sesuatu yang tidak ada makna, tidak ada artinya. Itukah prasangka kalian? Kata Allah, sungguh keliru. Wa annakum ilainala turja'un dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami, kalian tidak akan ditanyai, kalian tidak akan diminta pertanggungjawaban. Sungguh keliru prasangka dan pemahaman kalian selama ini. Inilah bukti kelalaian membuat manusia tidak merindukan pertemuan dan perjumpaan dengan Allah. Bukti konkret dalam kehidupan mereka memang nggak ada sama sekali ibadah, memang tidak ada sama sekali amal. Karena itu yang akan dibawa ke hadapan Allah, itu nanti yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yaumala yamfa'umalun walabanun hari kiamat tidak berguna lagi harta dan anak. illa man atallaha biqalbin salim kecuali orang yang datang menghadap Allah membawa hati yang bersih jauh dari kelalaian hatinya itu jauh dari perlawanan dan pembangkangan kepada Allah namun orang-orang yang lalai begini mereka tidak rindu dengan perjumpaan mereka kelak dengan Allah subhanahu wa taala mereka tidak merindukan nikmat menatap wajah Allah tabaraka wa taala di dalam surga. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma arina wajahak Itu doa permohonan kita, tapi kelalaian telah membuat kebanyakan manusia tidak merindukan itu. Makanya, kaum muslimin, apa yang menyebabkan mereka tidak beriman kepada hari akhir? Hidup mereka mereka hidup berhappy-happy mereka perturutkan semua hawa nafsu yang ada mereka langgar batasan-batasan Allah mereka labrak semua ketentuan-ketentuan Allah Allah sebutkan karena mereka tidak beriman kepada hari akhir kelalaian mereka terhadap terhadap keimanan kepada hari akhir kemudian kata Allah waradu dunya mereka ridho dengan kehidupan dunia Standar mereka itu ya dunia. Kalau mereka harus mencintai, maka mereka mencintai karena dunia. Kalau mereka harus membenci, maka mereka akan membenci karena dunia. Kalau mereka puas- puasnya itu karena dunia. Kalau mereka itu kesal, sebal itu karena apa? Dunia. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan. Keimanan yang sempurna itu seperti apa Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat? Semuanya dilakukan karena Allah. Man ahabba lillah. Barang siapa yang mencintai karena Allah. Wa abghadha lillah. Dia juga marah karena Allah. Wa a'ta lillah. Dia juga memberi ke orang itu karena Allah wa mana'a lillah dia tidak memberi ya pemberian kepada orang lain juga karena Allah ya pemberiannya mau digunakan untuk berbuat maksiat maka dia tidak akan berikan maka kalau sudah seperti ini mencintai karena Allah membenci karena Allah memberi karena Allah menahan pemberian karena Allah kata Nabi SAW alaihi wasallam iman iman seseorang itu telah sem, sempurna Berbeda dengan di dalam ayat ini. Mereka lalai. Karena apa? Mereka jadikan standar kesenangannya, ya barometer keridoannya itu adalah dunia. Ada nggak keuntungan saya duniawi di sana? Kalau ada, sip, jalan. Kalau enggak, mohon maaf. Standar mereka, dunia. Dan diperparah kata Allah Tabaraka wa ta'ala, wa an biha. Mereka itu tenang, tentram dengan itu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzinahum an ayatina ghafilun." Mereka ini orang-orang yang lalai dari ayat-ayat kami. Kelalaian membuat mereka lupa dengan akhirat mereka, mengedepankan dunia mereka dan mereka lebih mengutamakan dunia daripada kebahagiaan akhirat mereka. Maka Allah katakan di ayat berikutnya, mereka tempatnya di neraka atas apa yang telah mereka perbuat. Kaum muslimin, kaum muslimat, lihat bagaimana penyakit yang namanya kelalaian itu telah menipu dan memperdaya manusia. Kita lihat hal yang lain juga yang merupakan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kelalaian itu sumber petaka? Bagaimana kelalaian itu telah menjadi penyakit yang amat berbahaya? Allah Jalla wa Ala mengatakan di dalam surat At-Tin. Surat yang insya Allah masyhur. Kau muslimin hafal semua surat ini. Kalau tidak kebanyakan mereka. Dalam surat yang mulia ini Allah Jalla wa Ala mengatakan laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Kami sudah ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk dan rupa. Terbaik yang Allah berikan kepada kita ada pada anggota tubuh kita. Itu adalah yang terbaik. Perangkat terbaik yang Allah berikan supaya kita bisa berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita terus mencari pahala cinta dan ridhonya, supaya kita, kaum Muslimin, tidak mengikuti bisikan dan rayuan syaitan beserta bala tentaranya. Allah lengkapi dengan tiga perangkat utama. Yang pertama hati, yang kedua penglihatan, yang ketiga pendengaran. Tapi kelalaian kaum muslimin telah membuat umat manusia menyia-nyiakan tiga perangkat utama ini. Tidak digunakan sebagaimana mestinya. Harusnya tiga perangkat ini membuat mereka mengenal Allah Jalla wa'ala. lalu kemudian menaatinya, mengerjakan segala perintahnya, meninggalkan segala larangannya. Yang terjadi tiga perangkat ini malah membuat mereka melawan, menentang, membangkang kepada Allah. Akhirnya Allah Jalla wa'ala penuhkan neraka jahanam dengan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf. Ayat 179. Kata Allah Subhanahu wa taala wala qad dharana li jahannam makathir min al jinni wal ins Sungguh kami telah menjadikan yang banyak mengisi neraka jahannam adalah dari golongan jin dan manusia Lagi-lagi Allah tabaraka wa taala mengulang di sini dua golongan makhluk Allah jin dan manusia tadi kita sudah sebutkan dalam surat Az-Zariyat ayat 56 Allah katakan kami telah ciptakan jin dan manusia di sini diulang lagi jin dan manusia kenapa tadi hikmahnya karena jin dan manusia yang paling banyak lari dari tujuan utama penciptaan mereka yang kita katakan tadi yang banyak melawan, membangkang, yang mada, kareh kepalu itu jin dan manusia. Makanya Allah penuhkan neraka jahanam kebanyakan dari mereka. Coba lihat bagaimana pembangkangan dan perlawanan mereka. Allah tabaraka wa ta'ala katakan lahum kulubun nabiha. Mereka itu punya hati, tapi mereka tidak menggunakan hati mereka untuk memahami ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat Allah Ta'ala yang tertulis, termaktub, yakni Al-Quran atau ayat-ayat Allah Ta'ala yang terlihat di alam semesta. Mereka tidak menggunakan untuk hati mereka untuk memahami itu. Satu. Yang kedua, kata Allah, walahum la siru nabiha. mereka punya mata, tapi mereka tidak gunakan mata mereka untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang nampak atau tidak mereka gunakan untuk membaca ayat-ayat Allah, yakni Kitabullah Al-Quranul Al Karim. Dua mata, yang ketiga, walahum azanul la ketiga, mereka itu punya telinga, kata Allah. Tapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Tiap kali ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala dibacakan kepada mereka. Marra ka mereka itu berjalan. ya Ka anna fi waqra, Kata Allah dalam ayat yang lain. Ayat Allah dibacakan. Wa tutla alaihim ayatuna walla mustakbirah dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, mereka jalan dalam keadaan sombong. Seakan-akan kaan nafi udunahi di telinga mereka itu ada penyumbat. Dibilang tuli, dibilang peka juga enggak. Tapi ayat Allah dibacakan tuh enggak masuk. Ya, masuk telinga kanan keluar telinga kanan. Memang enggak masuk, mental. Nah, ini saking parahnya. Masuk telinga kanan keluar telinga kiri masih masuk juga kaum muslim Ini enggak masuk sama sekali. Allah katakan seperti ada penyumbat. Jadi telinga pun tidak berguna, tidak bermanfaat buat mereka. Maka Allah tabaraka wa ta'ala katakan, padahal mereka ini makhluk yang mulia, sudah diciptakan dengan sebaik-baik bentuk dan rupa. Tapi karena tiga perangkat utama ini tidak digunakan sebagaimana mestinya, Allah Jalla wa ala katakan, Ula ikakal an'am. Mereka itu seperti hewan ternak. Al Imam Ibnu Qayyim Al, Al Jauziyah rahimahullah mengatakan ya hewan ternak bagaimanapun dia dipukul oleh majikannya ya dipaksa oleh pengembala untuk berjalan melewati sesuatu yang berbahaya ada di hadapannya itu enggak mau dia tahu dia ini bahaya nih kalau saya lewati lumpur ini tenggelam saya kalau saya lewati sungai ini itu ada buaya mati saya dimakan olehnya gak mau dia nuruti majikannya atau pengembalanya maka manusia sudah berapa kali Allah peringatkan dengan ayat-ayatnya sudah berapa kali Allah peringatkan dengan musibah bencana dan petaka gak juga Makanya Allah katakan ula ikakal anam sampai di situ mereka seperti hewan ternak tidak balhum abal bahkan manusia-manusia ini lebih parah lagi daripada hewan ternak. Mereka lebih bodoh, lebih dungu daripada hewan ternak. Jadi dari tingkat dan derajat yang paling mulia, karena tiga perangkat tadi tidak digunakan, lalai telah membuat mereka menyia-nyiakan nikmat Allah, langsung jatuh derajat manusia itu menjadi makhluk yang rendah dan hina, bahkan lebih hina daripada hewan ternak. Makanya Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan Ula'ika humul ghafilun Mereka inilah orang-orang yang lalai Makanya kaum muslimin, kaum muslimat berhati-hati Syaitan akan berusaha masuk untuk menipu dan memperdaya kita Dari jalan kedua kata Imam Ibn Qayyim al, al Jauziyah rahimahullah Al-ghaflah kelalaian Dengan cara ayat-ayat yang telah kita dengarkan tadi. Setan tipu kita ya dengan membuat kita condong kepada dunia. Setan memperdaya kita menampilkan bahwa kehidupan dunia ini jauh lebih nyata sesuai dengan fakta daripada kehidupan akhirat yang bisa jadi hanya ya berita-berita fiktif. Makanya muncul manusia-manusia mengatakan kehidupan akhirat itu ada. Ya, itu hanya berita-berita untuk menakut-nakuti saja. Dan orang-orang kafir memang begitu yang mereka yakini. Inhiya illa hayatunad dunya. Inilah kehidupan kita. Kita punya harta, kita punya anak, kita berpoya-poya, kita bermegah-megahan. Nanti kalau mati habis cerita dalam keyakinan mereka tapi tidak berlaku bagi orang-orang yang beriman yang sama sekali tidak tenggelam dalam kelalaian. Ya, hidup ini ini semua akan kita pertanggungjawabkan. Ya. Harta yang kita dapatkan kalau tidak digunakan sebagaimana mestinya jadi azab buat kita. Hisab yang panjang. Itu keyakinan yang ada pada orang-orang beriman. Orang-orang yang lalai tidak Nah syaitan menyusup, menipu kita, memperdaya kita dari sisi itu. Kau muslimin, kau musliman. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kelalaian itu disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al qayyim al Jauziyah rahimahullah adalah bagaikan kemarau atau kegersangan dan kekeringan yang melanda hati manusia. Sedangkan zikrullah, mengingat Allah itu diibaratkan curahan air hujan yang mendatangkan rahmat dan manfaat. Maka Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, apabila kita semakin jauh dari zikrullah, percayalah kita akan rasakan kekeringan dan kegersangan di dalam hati. Tapi tiap kali kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiap kali itu pula kita akan merasakan bagaimana hati kita bisa lembut, bagaimana kita bisa lebih dekat, bagaimana kita merasa benar-benar uh, menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, Surat Al-Hadid. Lihat kaum muslimin kaum musliman. Ayat ini surat Al-Hadid ayat 16 sampai ayat 17. Salah seorang sahabat radhiyallahu anhu mengatakan, ayat ini turun setelah kami melewati masa-masa sulit di kota Mekah. Ayat ini Madaniyah, turun di Madinah. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Alam yakni lilladhina amanu antakhsya'a kulubuhum li zikrillah. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman Untuk segera khusyuk Dalam mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Padahal itu para sahabat kaum muslimin kaum muslimat mereka adalah orang-orang yang telah melewati masa-masa sulit dan berat di kota Mekah. Ternyata Allah menurunkan di kota Madinah ayat ini, kapan tiba waktunya orang-orang beriman itu bisa berzikir kepada Allah secara khusyuk. Ya kalau zikir secara lisan aja Bapak Ibu, gerakan bibir semua kita bisa. Makanya terkadang ya kita menggerakkan bibir membaca zikir tapi hati kita kaum muslimin itu keliling entah kemana atau sedang mengatur strategi dan rencana selesai sholat ke sini ke sini ke sini ini akan dikejar ini akan diburu ini akan dikerjakan padahal ini lagi baca subhanallah subhanallah Akhirnya kaum muslimin kita pun gak meresapi. Allah katakan kapan tiba waktu itu? Kapan tiba masanya? Ini pada level para sahabat. Seakan-akan Allah Tabaraka wa Ta'ala mengingatkan kami dengan ayat ini. Kalian belum sempurna keislaman kalian. Secara zohir iya. Tapi keimanan yang merupakan perkara batin itu belum. Kapan tiba waktunya? Kapan masanya? Kalian bisa mengingat Allah. Dengan khusyuk. Wa ma nazala minal haq dan kalian bisa mematuhi kebenaran yang telah Allah tabaraka wa ta'ala wahyukan kepada kalian kapan tuh? tidak ada cerita kalau sudah Allah perintahkan kalian akan kerjakan kalau sudah Allah tabaraka wa ta'ala haramkan akan kalian tinggalkan kapan masanya? kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala wala takunu jangan kalian seperti kalladina utul kitab seperti orang-orang yang telah diberikan alkitab Mingkobal sebelum ini mereka diberikan Alkitab sebelum kalian fatala alaihimul mul mereka itu telah melewati masa yang panjang masa yang sangat panjang ya tapi apa yang terjadi mereka banyak angan-angannya mereka banyak lalainya nantilah ya sebentar lagi lah Tidak segera mereka berzikir, tidak segera mereka mematuhi perintah Allah. Masa yang panjang isinya hanya angan-angan, kelalaian, kelengahan. Akhirnya kata Allah, faqasat qulubuhum. Hati mereka pun kemudian keras. Akibat apa? Jauh dari zikrullah. Akibat tidak mematuhi perintah Allah. Maka kemudian Allah tabaraka wa taala katakan wa katsirum minhum fasikun. Kebanyakan mereka kemudian menjadi orang-orang yang fasik. Fasik itu kaum muslimin, kaum muslimat, orang yang banyak melakukan dosa dan maksiat. Berlama-lama di dalam dosa dan maksiat. Ya. Akibat daripada kefasikan mengantarkan dia kepada kemunafikan. Nah, itu berbahaya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ia'lamu anna Allah yuhyil arda ba'da mautiha. Ketahuilah oleh kalian wahai manusia, Allah yang menghidupkan bumi setelah matinya atau setelah bumi itu kering. Allah mengumpamakan kaum muslimin, hati itu seperti bumi yang Allah jalla wa ala hamparkan. Hati kita ini. Ya. Kemudian Allah Ta'ala ta mengatakan, Allah menghidupkan dengan apa? Dengan curahan hujan. Jadi ayat Al-Quran, ilmu agama yang dipelajari, itu seperti curahan air hujan. Makanya Nabi SAW mengatakan, Masaluma ba'asani yallahu bihi minal huda. Perumpamaan apa yang aku telah diutus dengannya dari wahyu dan ilmu, seperti air hujan yang turun, sekarang hati kalian tuh seperti tanah, tanah yang seperti apa? Dapat nggak menyerap air, dapat nggak menampung air? Kalian terima nggak kebenaran yang ada, lalu kemudian dapat manusia mengambil manfaat dari genangan air yang ada, dari resapan air yang ada? Kalian dapat menerima ilmu, kalian dapat pemahaman yang baik, kemudian bisa nggak tularkan ke yang lain. Itu yang terbaik. Makanya kaum muslimin kaum muslimat akibat kurang berzikir lalai. Hati pun menjadi keras. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Nabi s.a.w alaihi wasallam dan ini peringatan bagi kita. Di surat Al-A'raf ayat 205. Kata Allah Subhanahu wa taala, fi nafsika" Ingatlah RobMu itu dalam hatimu. Allah suruh berzikir. Ingatlah RobMu itu dalam hatimu. Tadarru'an wa khifah. Dengan rendah hati dan khifah, rasa takut. Berzikir mengingat Allah itu dengan rendah hati. Ketika kita katakan subhanallah, iringi kaum muslimin dengan penghayatan yang suci itu Allah yang kotor ya saya ya yang maha suci itu Allah yang penuh dengan noda yang penuh dengan dosa itu saya iringi bacaan Subhanallah itu dengan apa penghayatan itu ingat robmu dalam hatimu dengan rendah hati kata Allah dan rasa takut Wadunal jahri minal tanpa kau mengeraskan suaramu bil wal asal tiap kau berada di waktu pagi dan begitu pula tiap kau berada di waktu petang kemudian Allah tutup ayat yang mulia ini dengan peringatan wala takum jangan kau menjadi orang-orang yang lalai fahamlah kita kaum muslimin kaum muslimat berarti potret orang yang lalai itu kembali kepada poin yang telah kita sebutkan tadi kenapa kelalaian itu terjadi dan melanda umat manusia karena mereka lupa ya eh, kepada Allah lalai mengingat Allah sehingga mereka lupa tujuan penciptaan mereka hidup di dunia kemudian lupa untuk apa dunia dan segala nikmat ini Allah titipkan kepada mereka. Maka dari itu kaum muslimin kaum muslimat hiasi hari-hari kita dengan banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tutup rapat-rapat celah dan ruang bagi syaitan untuk menipu dan memperdaya kita dengan menjaga zikir-zikir yang telah diajarkan kepada kita. zikir pagi, zikir sore, ya, zikir yang kita, seharusnya kita baca dalam setiap aktivitas kita. Keluar rumah, masuk rumah, naik kendaraan, ya, mau berjalan, kemudian kaum muslimin mengenakan pakaian, menanggalkan pakaian, masuk WC, keluar WC, seorang suami hendak melakukan hubungan dengan istri. Jangan lupa berdoa, jangan lupa berzikir. Sampai seperti itu. Karena ini sekali kita lupakan menjadi ruang dan celah bagi setan untuk menipu dan memperdaya kita. Kau muslimin, kau musliman. Ada beberapa tips yang disebutkan oleh para ulama untuk menyelamatkan diri dari ghaflah kelalaian. Namun dikarenakan ini poinnya cukup banyak, ada sekitar 5 sampai 6 poin. Insya Allah ta'ala kita akan bahas dalam pertemuan berikutnya. Semoga berguna dan bermanfaat Dan semoga Allah Jalla wa'ala Senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita Menjauhkan kita dari kelalaian dan kelangahan Serta perlawanan dan pembangkangan kepadanya Allahumma hdina wa saddidana Wa yassiril huda lana Wa aslih lana sya'nana kullah Wa la takilna ila anfusina torfata'in Ya Allah, berilah hidayah kepada kami dan bimbinglah kami untuk tepat berjalan di atas hidayah tersebut, mudahkanlah hidayah itu untuk senantiasa sampai kepada kami dan perbaikilah setiap kondisi dan keadaan kami tanpa terkecuali. Jangan kau biarkan kami mengurusi diri ini sendiri tanpa bimbingan darimu walaupun dalam satu kedipan mata. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa habibina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi wa rabbil alamin jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kita tutup dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamualaikum wa rahmatullah wa barakatuh